بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم والدليل قوله تعالى ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى ومن كذب بالبعث كفرا والدليل قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. Setelah beliau المؤلف رحمه الله تعالى menjelaskan tentang akhir kehidupan manusia adalah al-maut, bahwa mereka pasti akan merasakan mati siapapun mereka. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, seorang manusia yang termulia, tetap pula akan merasakan mati. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Dan di saat mereka mengalami kematian yang merupakan rumah dan alam yang kedua setelah alam dunia, maka mereka pasti seluruhnya akan merasakan alam yang ketiga, yaitu hari kebangkitan. Mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan beliau makhluk yang pertama yang akan dibangkitkan oleh Allah. Ana awwalu man tanshaqqu anhu al-ard yaum al-qiyamah. Kata beliau, aku adalah orang yang paling pertama yang keluar, yang dikembalikan ruhnya pada hari kiamat. Setelah itu mereka pun akan merasakan al-ba'ats, hari kebangkitan. Fa idza nufikha fi suri fa idahum qiyamun yanzurun. Maka mereka semua bangkit dan mereka dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang yang tidak ada tumbuh-tumbuhan, padang yang rata dan demikian luas. Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan untuk mereka-mereka yang dibangkitkan oleh Allah, dan mereka menunggu adanya penghisaban dan adanya pembalasan terhadap apa saja yang mereka amalkan selama mereka hidup di muka bumi. Maka inilah yang dikatakan oleh al-muallif rahimahullahu taala, wa ba'dal ba'tsi muhasabun. Setelah mereka dibangkitkan, maka mereka akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa majziyuna bi a'malihim, dan mereka akan dibalas berdasarkan amalan-amalan yang telah pernah mereka amalkan. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah
liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu, agar Allah Subhanahu wa taala membalas orang-orang yang telah berbuat kejelekan terhadap apa yang telah mereka amalkan. Wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna, dan Allah Subhanahu wa taala membalas orang-orang yang berbuat baik dengan syurga. Berkata Al-Allamah Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah, ya'ni yaitu anna an-nasa ba'da al-ba'ts, bahwa manusia setelah mereka dibangkitkan, yujazawna, maka mereka akan dibalas, wa yuhasabuna ala amalihim, dan mereka akan dihisab terhadap amalan-amalan yang telah pernah mereka amalkan. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Endak-endak ya Abdul Malik, ma i'rab in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Atil i'rab ya Abdul Malik. In khairan fa khairun. Naam, naam. Hati l'irab ya Aba Muhammad. In ismu syart. Maf'ulun bihi. Fi mahalli khata' wal khata' fahish. Ndak ya Tahir, in khairan fa khairun wa in syarwan fa syarwun. Arfu syartin, ya jisim fi'lain. Al-awwal fi'lu syart, al-thani jawabu wa jaza'u, khairan maf'ulun bihi. Ya Abdul Hadi, ma i'rabu khaira, khabar limad, khabar likana al-mahdufa ma'a ismiha, sans takdiru inkana khairan, inkana amaluhu khairan fa khairun, yani fa jazauhu khairun, wa inkana amaluhu syarran fa jazauhu syarrun, ka khairan khabar, khabar likana al-mahdufa ma ismiha. Naam, barakallahu fik. Ya. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Jika baik amalannya maka balasannya pun baik. Dan jika jelek amalannya di dunia maka balasannya pun jelek. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, Allahu azza wa jalla berfirman, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, barang siapa yang beramal seberat biji dzarrah, sedikit apapun dia mengamalkan kebaikan, maka dia akan melihat hasilnya. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, dan barang siapa yang beramal sedikit apapun kejahatan, maka dia pun akan melihat hasilnya. Nah,
masing-masing itu ada balasannya. Naam. Hanya tentunya Allah subhanahu wa ta'ala menghisab hamba-hambanya kaum mukminin bifadlihi wa mannih, dengan keutamaan dan anugerah yang datang dari Allah, bukan dengan keadilan. Kalau dengan keadilan, niscaya tidak ada yang lolos dari azab. Man nuqisha al-hisab yahlik udhiba. Barang siapa yang kalau dihisab dengan detail satu persatu dicatat, maka pasti dia disiksa, pasti. Tapi karena kemuliaan dari Allah, anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah bermuamalah dengan kaum mukminin dalam penghisaban bukan dengan keadilan, tapi dengan fadl, dengan minnah, ya, dengan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kesalahan-kesalahan itu tidak dipreteli satu persatu. Seorang mukmin yang dihisab, dia melihat amalan-amalan kejahatannya itu, tapi tidak dihitung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibiarkan, dibiarkan, dimaafkan. Nah. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman, wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah, dan kami meletakkan timbangan-timbangan keadilan pada hari kiamat. Fala tudlamu nafsun syai'a, maka tidaklah dizalimi seorang pun, sedikit pun tidak dizalimi. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin atayna biha, sekecil apapun kami akan mendatangkannya. Wa kafabina hasibin, cukuplah kami yang menghisab dengan sejujur-jujurnya. Wa qala jalla wa ala, dan Allah juga berfirman, man jaa bil hasanati falahu ashru amsalha, barang siapa yang mengerjakan satu kebaikan, maka sama dengan mengerjakan 10 kebaikan. Wa man jaa bisayyi'ati fala yujza illa mithlaha, barang siapa yang mengerjakan satu kejahatan, maka dia tidak dibalas kecuali semisalnya. Wa hum la yuzlamun, dalam keadaan mereka tidak dizalimi. Ya, di saat mereka mengerjakan kebaikan dilipat gandakan oleh Allah. Tapi kalau mengerjakan satu kejahatan, tidak dibalas kecuali satu kejahatan, satu dosa, maka sungguh sangat merugi orang yang dosanya lebih banyak daripada kebaikannya. Dalam keadaan satu kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah, maka sangat merugi. Berarti kehidupan dunia dia tidak manfaatkan dalam langkah untuk beribadah, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. فَالْحَسَنَةُ بِأَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِئَةِ ضِعْفٍ, maka satu kebaikan itu sama dengan 10 amalan kebaikan dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ, bahkan dilipat-lipat gandakan lagi oleh Allah dengan lipat ganda yang demikian banyak. Fadlan minallahi azza wa jal, wa amtinanan minhu subhanahu wa ta'ala, karena karunia dari Allah serta anugerahnya. Nah. Ya. Dalam hal kebaikan, Allah berikan kebaikan yang banyak. Seorang penjual, ya, di saat seseorang membeli sekilo, lalu dengan kebaikan penjual ini diberikan lebih dari sekilo, ini tentunya kebaikan, ya. Ini merupakan
sesuatu yang menyenangkan seorang yang membeli darinya, diberikan sebagai hadiah bagi dia. Nah, tapi kalau dikurangi, tentunya ini merupakan tindakan kecurangan. Di sini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam hal kebaikan melipat gandakannya. Ini dalam rangka untuk busyra, kabar gembira bagi mereka yang mengamalkan kebaikan. Satu kebaikan dilipat gandakan. Nah, tidak dikurangi sedikit pun. Kalau dia mengamalkan satu kebaikan lalu dibalas dengan setengah pahala, ya tentunya ini tindakan kecurangan. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Di saat mereka melakukan kejahatan tidak dibalas menjadi dua dosa, tidak, tetap satu dosa. Dibalas dengan satu dosa seperti apa yang mereka amalkan. Itu pun terkadang jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki, Allah ampuni. Allah biarkan, tidak dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semua menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala lebih dahulu rahmatnya daripada kemarahannya. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala itu mendahului kemarahannya, kemurkaannya. Fahuwa jalla wa ala qad tafaddala bil amali salih. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia dengan amalan saleh. Tsumma tafaddala marratan ukhra bil jazai alaih. Kemudian Allah berikan karunia lagi dengan membalasnya atas amalan saleh yang dia amalkan. Hadzal jazaa'al wasi'al katsir. Balasan yang demikian banyak, yang demikian luas yang Allah berikan. Ammal 'amalu sayyi'u fa inna sayyi'ata bimithliha. Adapun amalan kejelekan, maka sesungguhnya kejelekan pula yang sama dengannya. La yujazil insana bi akthara minha. Allah tidak membalas seorang manusia lebih dari perbuatan kejelekannya itu, tidak lebih. Tidak ditambah satu dosanya lalu kemudian Allah lipat gandakan dosanya, tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Allah memasukkan kaum mukminin ke dalam syurga bi fadlihi wa karamihi wa mannih. Karena karunia dari Allah, dan Allah Subhanahu wa taala masukkan seorang ke dalam neraka bi adlihi. Itu karena keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bukan karena Allah zalim. Qala ta'ala, Allah berfirman, man jaa'a bisayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Barang siapa yang mengerjakan satu kejahatan, maka tidak dibalas kecuali semisalnya, dan mereka tidak dizalimi. Wa hadza min kamali fadlillahi wa ihsani. Ini menunjukkan kesempurnaan karunia Allah dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya. Thumma istadalla asy-syaikh lidzalika biqauli ta'ala. Kemudian asy-syaikh rahimahullah ta'ala berdalil dengan firman-Nya, liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu. Bahwa di saat mereka dibangkitkan, mereka dihisab dalam rangka agar Allah membalas orang-orang yang berbuat kejahatan dan kejelekan, orang-orang yang berbuat dosa terhadap apa yang telah mereka amalkan. Walam yakul bisu'a. Ya. Allah tidak mengatakan liyajziyal ladzina asa'u bisu'a, tidak kan? Allah tidak menyatakan demikian. Agar Allah membalas orang-orang yang berbuat kejahatan dengan kejahatan yang berlipat-lipat ganda. Tidak. Karena kalau su'a itu
bentuk mubalaghah, bentuk mu'annas dari aswa, ya. Dan Allah tidak akan balas demikian. Tapi Allah membalas seseorang dengan sesuai apa yang mereka amalkan. Satu dosa, satu kejahatan. Dua kejahatan, dua dosa. La yujza illa mithlah. Maka Allah tidak mengatakan bisu'a. Kalau dikatakan bisu'a berarti maknanya apa? Agar Allah membalas orang-orang yang berbuat kejahatan dengan kejahatan yang berlipat-lipat. Tidak. Nah, tapi Allah mengatakan bima amilu, berdasarkan apa yang mereka amalkan. Tapi ketika Allah menyebutkan kebaikan, balasan kebaikan, wa yajzi alladziina ahsanu bil husna, dan Allah membalas orang-orang yang berbuat kebaikan dengan kebaikan yang berlipat-lipat. Husna itu dari ahsan, muannasnya ahsan, ya, bentuk tafdhil. Dengan Allah membalas yang lebih baik. Apa itu yang lebih baik, ikhwan? Al-Jannah. Itulah syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Sungguh ini merupakan jual beli yang sangat menguntungkan bagi kaum mukminin. Maka sungguh sangat merugi mereka-mereka yang dilemparkan ke dalam neraka waliyadzubillah, disebabkan karena kejahatan yang lebih banyak daripada kebaikannya. Naam. Wa man kadzdzaba bil ba'dzi kafar. Barang siapa yang mendustakan adanya hari kebangkitan, maka dia kafir. Termasuk pula mereka-mereka yang hidup di zaman beliau dari kalangan al-badiyah, orang-orang yang tinggal di badawah, yang mengingkari adanya hari kebangkitan. Maka ini sebagai nasihat dari beliau kepada mereka, bahwa ingkar terhadap adanya hari kebangkitan termasuk kekufuran. Dan yang meyakininya kafir, keluar dari Islam, murtad dari Islam. Wa dalilu qawluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Za'ama alladhina kafaru an la yub'atsu. Orang-orang kafir menyangka bahwa mereka tidak dibangkitkan. Berarti orang-orang yang menyangka bahwa mereka tidak dibangkitkan, mereka adalah orang-orang yang kafir. Qul, katakanlah sebagai jawaban terhadap apa yang mereka sangka. Bala wa rabbi latub'atsunna. Bahkan tidak demikian, demi Allah, kalian pasti akan dibangkitkan. Thumma latunabba'unna bima 'amiltum. Kemudian kalian pasti akan dikabarkan dengan apa yang telah kalian amalkan. Wa dzalika 'alallahi yasir. Yang demikian itu sangat mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sulitnya. Ya. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan manusia ini dari tidak ada menjadi ada, itu sangat mudah bagi Allah. Idza qada amran an yaqula lahu kun fayakun. Apalagi hanya untuk menjadikan sesuatu yang asalnya sudah ada, tinggal dikumpulkan kembali jasad mereka. Wa dzalika 'alallahi yasir. Yang demikian itu jauh lebih mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Man kadzdzaba bil ba'tsi fa huwa kafir. Barang siapa yang mendustakan hari kebangkitan, maka dia kafir. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah. Wa qalu in hiya illa hayatuna ad-dunya
Wa ma nahnu bimabuusin. Mereka mengatakan tidaklah ini melainkan hanya kehidupan dunia semata. Dan kita tidak akan dibangkitkan. Pernyataan kufar. Ya. Bahwa kehidupan ini hanya kehidupan dunia. Mati selesai. Nah. Atau tasalsul. Sudah mati, pindah ke alam lain. Pindah menjadi manusia yang lain. Mati lagi, jadi hewan yang lain. Itu keyakinan mereka dari kalangan kufar. Walau tara idh wukifu ala rabbihim. Qala alaysa hadha bilhaq. Qalu bala wa rabbina. Sekiranya kalian melihat di saat mereka didirikan di atas rob mereka, di hadapan rob mereka, bukankah ini suatu kebenaran? Barulah mereka mengatakan, betul wahai rob kami, ternyata betul yang namanya hari kebangkitan. Maka Allah menyatakan, fadzuqul azaba bima kuntum takfurun. Maka rasakanlah siksaan yang kalian dahulu mengingkarinya. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman, wailu yawma idzin lil mukadzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Celaka pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Orang-orang yang mendustakan adanya hari kebangkitan, hari kiamat. Dan tidaklah orang mendustakan adanya hari kiamat, melainkan orang yang melampaui batas. Dan dia berdosa. Idza tutla alaihi ayatuna, disaat dibacakan kepadanya ayat-ayat kami. Qala asatirul awalin. Apa jawabannya? Ini dongengannya orang-orang dahulu. Ya. Dianggap bahwa tentang hari kiamat, tentang kejadian yang akan terjadi setelah mati, itu dianggap oleh mereka asatirul awwalin. Ya, dongengan orang-orang dahulu, buayan. Kalau ibu ingin menidurkan anaknya, cerita macam-macam. Nan di zaman dulu kala, konon, disangkanya kejadian yang terjadi pada hari kiamat itu ya seperti itu. Konon di zaman Majapahit, konon di zaman dulu kala. Ya. Ini keyakinan orang-orang kafir. Kalla bal. Tidak sama sekali. Bahkan rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Telah mempengaruhi hati-hati mereka. Telah menguasai hati-hati mereka. Apa yang telah mereka amalkan. Makanu yaksibun ay makanu ya'malun. Apa yang mereka amalkan dari kemaksiatan-kemaksiatan, kekufuran. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka akan terhalangi pada hari itu untuk melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang kafir tidak akan melihat Allah. Menunjukkan bahwa kaum mukminin akan melihat Allah fi halatir riba. Tsumma innahum lasalul jahim, dan mereka akan dilemparkan ke dalam jahim neraka. Tsumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun, lalu dikatakan pada mereka inilah kenyataan yang kalian dahulu mendustakannya. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman di dalam suratul Furqan ayat 11, bal kazzabu bisaa, bahkan mereka orang-orang kafir mendustakan hari kemudian. Wa a'tadna liman kazzaba bisaati sa'ira, dan sungguh kami telah persiapkan bagi orang-orang yang mendustakan adanya hari kiamat, mereka telah dipersiapkan neraka sa'ir, neraka yang menyala-nyala.
Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman, walladzina kafaru bi ayatillahi wa liqa'i, orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah dan mengingkari bertemu dengannya, ulaika ya'isu min rahmati, mereka itulah orang-orang putus asa dari rahmatku, wa ulaika lahum adzabun alim, bagi mereka azab yang pedih. Wastadalla syekhu rahimahullahu ta'ala biqaulihi ta'ala, dan asy-syekh berdalil di dalam kitab Al-Usulul Tsalatsah dengan firman-Nya, za'ama alladziina kafaru an la yub'atsu, qul bala wa rabbi la tub'atunna thumma la tunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Dan banyak lagi dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an yang menetapkan adanya hari kebangkitan. Demikian pula di dalam sunnah, dan tidak ada satupun dari umat ini yang mengingkarinya, melainkan mereka tergolong dan termasuk dalam orang-orang yang kafir dan keluar dari Islam. Wallahu a'lam bisawab. Nantahi ila huna wa insyaallah nuwasil fil yawmil ati. Tafadhalu, hafizakumullah.